Alhamdulillah hari ini aku bikin acara ulang tahun. Sehat selalu, mudah rezeki, dan cita-citanya tercapai. Bikinin acara ini tuh mereka happy banget, jadi aku bersyukur Alhamdulillah tahun ini bisa memeriahkan ulang tahun anak-anak. Iris Bella dan Haldi Sabri kasih hadiah spesial di hari ulang tahun anaknya. Iris Bella begitu bahagia usai dinikahi pebisnis asal Aceh Haldi Sabri. Sejak menikah, artis 28 tahun tersebut juga kerap membagikan momen-momen menyenangkan bersama suami dan anak-anaknya. Kekinian, Iris Bella merayakan ulang tahun anak sambungnya yang bernama Hasya dalam foto yang diunggah akun Instagram. Tampak Iris Bella bersama suaminya Haldi Sabri, kedua anaknya Air dan Amala, serta kedua anak sambungnya berfoto dengan bahagia. Keluarga baru tersebut kompak mengenakan busana serba pink. Tampak Hasya yang sedang berulang tahun berdiri di tengah dan dikelilingi keluarga. Terlihat Iris Bella tersenyum lebar ke arah kamera. Tampak jelas aura bahagia perempuan tersebut bersama keluarga barunya. Raut wajah yang sama juga ditampilkan Haldi Sabri dan anak-anaknya. Diduga anak-anak Haldi sudah dekat dan akrab dengan Iris Bella. Bahkan di unggahan lain, Iris Bella nampak memberikan sebuah kado spesial untuk anak sambungnya tersebut. Warganet pun ikut senang melihat Iris Bella begitu bahagia setelah sebelumnya rumah tangganya dengan Amar Zoni kandas karena sang aktor terseret kasus narkoba. Netizen makin senang melihat anak-anak Haldi Sabri ternyata dapat menerima sang aktris dengan baik. Perlakuan manis Haldi Sabri ke anak-anak Iris Bella mendadak jadi sorotan. Pasalnya Haldi Sabri tampak sangat akrab dengan anak-anak Iris Bella walaupun baru menikah. Di postingan Instagram, Iris Bella tampak sedang makan bersama keluarga barunya. Terlihat, Haldi begitu akrab dengan anak Iris Bella, Air Umi Akbar. Haldi tampak merangkul Air serta berpose ke arah kamera. Tak hanya dengan Air, Haldi juga akrab dengan anak kedua Iris Bella yang bernama Amala Putri Sabai Akbar. Mereka tampak makan seraya bercanda bersama. Dari foto yang beredar tersebut, putri tiri Iris Bella juga ikut bergabung. Ya, anak Haldi Sabri itu bahkan ikut duduk dan bermain bersama Airumi dan Amala. Sontak, potret manis itu membuat netizen ikut bahagia. Alhamdulillah hari ini aku bikin acara ulang tahun. Alhamdulillah ramai banget. Mungkin kayak lebih, kalau sekarang sulitnya membagi waktu aja sih, kayak bekerja. Udah gitu kan sekarang sinetronnya setiap hari tayang, jadi cutinya juga Senin sampai Sabtu. Jadi kayak benar-benar momen hari Minggu tuh gak bisa disia-siakan itu untuk anak-anak gitu. Jadi lebih kayak membagi waktu gitu sih. Ya.